Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita tidak terhingga terhadap Allah SWT yang telah memanjangkan usia kita menginjak ke bulan Ramadan sekali lagi pada tahun ini. Para salafus salih dikatakan berdoa untuk bertemu Ramadan seawal 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan lagi. Baginda SAW turut diriwayatkan mendoakan keberkatan bulan Rejab dan Syakban dan mendoakan disampaikan hingga ke bulan Ramadan. Dalam satu riwayat disebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah umur kami di bulan Rajab dan Syaban serta sampaikanlah umur kami hingga ke bulan Ramadan. Setiap hari kita mendengar berita kematian. Ada dalam kalangan kita yang sempat hidup pada bulan Rajab, ada pula hingga bulan Syaban dan ada yang sempat sampai hanya pada hari pertama atau minggu pertama pada bulan Ramadan, dan begitulah seterusnya. Kita tidak pasti adakah kita mampu mengharungi sebulan penuh bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Sama-samalah kita berdoa untuk itu. Masa yang kita miliki ini, tuan-tuan dan puan-puan di dunia, amat berharga sekali. Ini adalah seumpama modal untuk kita gunakan bagi perniagaan akhirat yang keuntungannya akan dikutip setelah kita meninggal dunia kelak. Bagi seseorang ahli perniagaan yang memiliki modal misalnya RM70,000, beliau pasti mengerti bagaimana pentingnya untuk menggunakan setiap sen wang tersebut untuk meraih keuntungan dan laba yang besar dalam perniagaan. Tidak akan ada yang dibazirkan walau sesen sekalipun. Nama malangnya bagi kita yang modal usia mungkin sekitar 60 hingga 70 tahun seperti mana mafhum hadis, ramai dalam kalangan kita yang tidak menyedari kepentingan masa yang dimiliki itu, lalu dibazirkan dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat untuk akhirat. Kelak antaranya pembaziran masa dan media sosial dan internet, menonton televisyen secara yang melampau. Begitu juga pelbagai aplikasi komputer, telefon bimbit, gadget hari ini telah menarik, melalai dan menghanyut manusia daripada matlamat kehidupan sebenar mereka di muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam tidak memusuhi teknologi jika membawa kebaikan kepada kehidupan dunia dan akhirat. Namun apa yang kerap terjadi ialah teknologi itu tidak selalunya digunakan untuk manfaat dunia dan akhirat, tetapi digunakan untuk perkara sia-sia, perbualan kosong, membazir masa, bahkan dalam banyak keadaan mengundang permusuhan, perbalahan, pertelingkahan, umpat mengumpat, kata dusta, pembohongan, fitnah dan sebagainya, sehingga yang awalnya sia-sia telah bertukar menjadi dosa. Islam juga tidak melarang untuk kita berehat, namun yang dilarang ialah membuang masa yang sia-sia. Pada bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita fokus kepada mempertingkatkan amalan ibadat kita, mencari keridaan Allah SWT. Kurangkan masa dengan hal-hal yang sia-sia dan perbanyakkan masa yang kita miliki untuk berzikir, membaca Al-Quran, mendirikan solat-solat sunat, kerana ganjarannya amat besar sekali pada bulan Ramadan. Bahkan amalan sunat yang dikerjakan pada bulan Ramadan, pahalanya dianggap sama dengan mengerjakan amalan wajib. Kurang bijak bagi mereka yang di depannya penuh dengan emas namun tidak mengutip dan mendulangnya untuk dibawa pulang. Sempena kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini, sama-sama kita fokus dan memberi tumpuan yang tinggi bagi mendulang pahala yang dicurahkan oleh Allah SWT peluang ini sebanyak mungkin yang disediakan oleh Allah Ta'ala sepanjang bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kerana mungkin inilah pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan. Tinggalkan apa sahaja yang mengganggu, menghalang atau menarik perhatian kita daripada tujuan utama kita dijadikan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.